Gatot Nurmantio meyakini hak angket yang diusulkan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo akan terrealisasi. Gatot menyebut hak angket DPR adalah langkah terakhir pengusutan dugaan kecurangan pemilu 2024 dibandingkan aksi turun ke jalanan yang justru akan berpotensi rusuh. Kalau hak angket saya yakin terrealisasi, tapi plenonya itu. Karena akhirnya kan cuma dua ya, pansusnya ya kan, kalau hak angket itu kan 25 anggota DPR, 2 fraksi cukup. Tapi kalau pleno kan harusnya kan 50+1. Iya kan itu. Nah ini yang harus, tapi saya punya keyakinan karena adik-adik mahasiswa tadi mengatakan mereka akan mengamati partai-partai mana yang bisa dibeli, partai-partai mana yang punya kepentingan tapi tidak berpihak pada rakyat, pasti dia nggak mau ikut pleno nanti ya. Gitu. Kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya? Bawaslu bagaimana dipercaya kan? Maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu aja.